Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran versi terbaru untuk perisian pejabat Microsoft Office 2019. Melalui pelancaran ini, kita dapat lihat generasi baru untuk Word, Excel, PowerPoint, Access serta Publisher dan telah mula ditawarkan kepada pengguna komersial minggu ini. Pada pelancaran ini juga, Microsoft turut mengumumkan perkhidmatan Microsoft Search yang mana melaluinya, ia akan memudahkan pengguna untuk membuat pencarian daripada lokasi berbeza, menghimpunkan hasil carian pada satu lokasi dan hanya menyokong carian melalui Windows 10, Office Bing dan Edge buat masa ini. Fungsi panggilan video pada Microsoft Teams juga telah dikemas kini di mana latar belakang untuk panggilan video telah boleh dikaburkan. Berita baik untuk pengguna produk Apple di mana pada minggu ini, sistem operasi macOS Mojave sudah boleh dimuat turun sekaligus membolehkan orang ramai untuk menggunakan sokongan tema gelap secara keseluruhan untuk komputer mereka. Ketiga-tiga model iPhone 2019 juga dilaporkan telah melepasi pengesahan SIRIM yang mana ketiga-tiga telefon pintar ini dijangka bakal dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Rekaan Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL sekali lagi telah tertiris ke arena web yang memaparkan rekaan hadapan dengan lebih jelas. Telefon pintar ini juga dijangka hadir dengan chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM dan Android 9.0 Pie secara terbina padanya. Telefon pintar ini juga dijangka bakal dilancarkan bersama Pixel 10 yang mengecas peranti secara menegak. Bercakap mengenai Google lagi, Google Discover telah diperkenalkan secara rasmi yang mana fungsi ini hadir dengan ciri yang boleh mengubah antara muka, sokongan bahasa lain yang lebih menarik, berita yang dipaparkan hadir dalam bentuk story seperti Instagram dan carian yang lebih dinamik. Ciri Collections juga telah diperkenalkan di mana fungsi ini boleh memaparkan sejarah lawatan web dalam bentuk cards melalui laman web Google. Google turut mengumumkan sokongan Google Lens secara terbina yang mana ciri ini membolehkan pengguna untuk tap pada gambar bagi menganalisa gambar tersebut seperti spesies haiwan dan jenama produk. Google Maps juga kali ini telah hadir dengan ciri terbaru iaitu poll yang membenarkan orang ramai untuk mengundi lokasi yang ingin dilawati sekaligus membolehkan orang ramai untuk membuat pilihan lokasi. Selain itu, Realme 2 Pro dan C1 telah dilancarkan di pasaran India. Realme 2 Pro membawakan rekaan skrin 6.3 inci dijana dengan chip Snapdragon 660, 3 pilihan memori sehingga 8GB RAM bersama 3 pilihan storan sehingga 128GB UFS 2.1 dan dijual pada harga sekitar RM797. Manakala bagi Realme C1 pula, ia dilengkapi dengan skrin 6.2 inci, janaan chip Snapdragon 450, memori 2GB RAM, storan 64GB dan dijual di pasaran India pada harga sekitar RM399. Di pasaran India juga, Samsung Galaxy J4 Plus dan J6 Plus telah dilancarkan secara rasmi pada harga sekitar RM624 sehingga RM907. Ia dijana dengan Snapdragon 425 menggunakan skrin Infinity Display dengan resolusi HD Plus bersaiz 6 inci, memori bermula 2GB RAM sehingga 4GB RAM dan storan dari 16GB sehingga 64GB. Baterinya pula adalah 3300mAh dan hadir dengan dual camera serta menggunakan panel yang diperbuat daripada kaca. Oppo pula dilaporkan bakal memperkenalkan Oppo Find X dengan penawaran memori yang lebih besar iaitu 10GB RAM. Telefon pintar ini dilihat telah melalui pengesahan pihak berkuasa di China dan dijangka akan dipasarkan secara rasmi tidak lama lagi. Kad grafik Nvidia GeForce RTX 2070 pula dilaporkan bakal memasuki pasaran dunia pada 17 Oktober ini. Kad grafik ini menggunakan teknologi pengolahan cahaya ray tracing dalam masa sebenar dan dikatakan akan dijual pada harga yang lebih mampu milik berbanding RTX 2080 atau RTX 2080 Ti. Acer juga turut memperkenalkan paparan skrin melengkung mereka iaitu Acer XZ1. Paparan skrin melengkung ini dijual pada harga sekitar RM2,180 sehingga RM2,275. Paparan skrin ini hadir dengan sokongan FreeSync dan juga sokongan HDR10 serta hadir dalam dua saiz iaitu 27 inci dan 31.5 inci. Peranti daripada sub jenama Xiaomi iaitu Pocophone F1 edisi Kevlar juga telah dilancarkan. Telefon bintang ini hadir dengan penawaran spesifikasi yang sama seperti versi biasa namun ia sedikit berbeza dari segi rekaan kerangka belakang peranti. Pocophone edisi Kevlar ini boleh didapati pada harga RM1,599 dan hanya terhad dalam beberapa kuantiti sahaja. HMD Global pula telah melancarkan Nokia 6.1 Plus dan 5.1 Plus di pasaran Malaysia secara rasmi.
Nokia 6.1 Plus hadir dengan rekaan skrin bertakuk 5.8 inci, dijana dengan chip Snapdragon 636, memori 4GB RAM bersama storan 64GB dan boleh didapati pada harga RM1,149. Manakala Nokia 5.1 Plus pula membawakan rekaan yang hampir sama tetapi mempunyai spesifikasi yang sedikit rendah. Ia dijana dengan MediaTek Helio P60, memori 3GB RAM, storan dalaman 32GB bersama slot card microSD dan akan menyusul pada bulan Oktober kelak. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, terdapat satu berita baik untuk pengguna streaming di mana anda kini boleh menyemak status naik taraf secara percuma untuk ke Plan Unify dengan hanya melayari laman rasmi TM untuk menyemak status naik taraf ini. Akhir sekali, Leica, Panasonic dan Sigma telah mengumumkan kerjasama mereka dalam membentuk L-Mount Alliance untuk pembangunan kamera ni cermin. Dengan pembangunan ini, lensa L-mount boleh digunakan pada kamera ni cermin dengan format sensor bingkai penuh sekaligus dapat memberi peluang kepada pengguna untuk membuat pilihan lensa yang lebih baik. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas daripada kami di Amaz sepanjang minggu ini. Kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Saya Shafia untuk Amaz. Yosh!